Kena misal. Lo. Iki meleme. Ide. Opo? Lemu meleme. Iki melem. Oke, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya mau mancing liar, Bro, ya. Sebelum berangkat mancing, saya akan racik umpannya terlebih dahulu mumpung lagi mau duhur, ya. Jadi saya akan siapkan umpannya dulu, setelah habis sholat duhur lanjut kita mancing, Mas Bro, ya. Untuk umpan hari ini saya menggunakan campuran dari buah alpukat, Mas Bro. Jadi cara pembuatannya ini mudah banget, Mas Bro, ya. Cukup siapkan kantong plastik seperti ini. Ini simple banget, Mas Bro, ya. Tinggal dikeruk aja seperti ini, Mas Bro. Sedikit aja, Mas Bro, ya. Untuk alpukatnya. Nah, segini cukup. Oke, kemudian ini kasih tepung. Tepung dari Sasa, tepung serbaguna, ya. Ini tepung terigu, Mas Bro. Agar adonannya nanti tidak mudah hancur ketika di dalam air. Wajib dikasih tepung, ya. Nah, 1 sendok juga. Kemudian yang terakhir ada minyak goreng, ya, dikasih sedikit agar tidak lengket di tangan, harus dikasih minyak goreng. Oke, cukup. Tinggal diuleni, Mas Bro, ya, dengan cara seperti ini diuleni. Jadi ini nggak usah butuh tambahan air lagi, Mas Bro, ya, karena alpukat ini sudah mengandung banyak air. Nah, ini sepertinya masih kurang untuk tepungnya, terlalu encer, Mas Bro, ya. Kita tambahkan tepung terigunya, tambahkan, ya, kira-kira lah, Mas Bro, ya. Pokoknya jangan sampai lembek, harus pas. Untuk tepungnya dikira-kira sendiri. Wah, ternyata membutuhkan banyak tepung nih, Mas Bro, karena saya pertama kali membuat umpan dari alpukat ini, Mas Bro. Padahal alpukatnya sedikit, ya, barusan, ya. Karena ternyata banyak kandungan airnya di dalam alpukatnya, Mas Bro. Nah, dibecek-becek sampai kalis pokoknya. Bro, hasilnya mudah banget, ya, dan sudah tidak lengket di tangan. Sudah jadi, ya, umpannya. Aromanya enak banget, Mas Bro. Ciri khas dari alpukat. Kalian wajib coba ini, ya. Saya tes dulu, Mas Bro, ya, untuk menguji keampuhannya. Oke, setelah sholat duhur saya akan langsung mancing liaran. Jadi ikutin terus untuk videonya, Mas Bro. Lanjut. Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perjalanan menuju spotnya, Mas Bro. Nah, itu sungainya. Nah, jalannya seperti ini, jalan setapak. Ini habis hujan, Mas Bro. Keadaan sungainya keruh banget pokoknya ini. Besar, ya. Semoga masih mau makan ikannya, Mas Bro. Tapi seru, Mas Bro, ya. Jalannya seperti ini seru banget. Oke, saya akan menuju ke titik spotnya dulu, Mas Bro, ya. Oke, Mas Bro, jadi ini titik spotnya. Saya akan coba mancing di pinggiran, Mas Bro, ya. Sungai besar dan airnya keruh. Kita buktikan apakah masih mau makan, ya, ikannya meskipun air keruh seperti ini. Kita tes umpan, Mas Bro. Siapa itu? Strike, strike, Mas Bro, perdana, Mas Bro, langsung disambut ini, Mas Bro. Mantap, mantap, mantap. Iku ya opo. Yuk makan.
Menaik masih. Babon babon mas bro. Iwa mas bro. Eh tipis ya. Yang kedua mas bro. Iki sing diajar Cito. Aduh, water, water. Ayam tapi. Aduh yo. Nek toko sampean kono ya mendingan. Tak tutup. Dele pinggir ae. Kon. Iki melome. Enggak sini dan naura de mut. Hari libur sekarang. Mabrak politik melulu. Aduh. Kena pisan. Iki cuk enak iki. Lo. Iki mangan aku, Mas. Oh, water. Water, water. Hah? Solusi. Solusi. Gede mas. Gede. Apa? Lemu melemeh. Nah, ini melem. Eh, jas. Bapak Iwan. Gendeng ini. Kon bayar. Kon nanti. Lo opo opo kira mat mana edan udanan ngene metu lho e lo opo ngene ya ulo centong iku kadang ulo kayu ulo welang opo terus Berulang yang gimana? Tepat kan gunung mas. Tambah jeruk. Iya jeruk. Ini apa ini? Perumpun ini ya? Maksud. Ini iwak ya? Ini iwak ya? Tak apa, mau tarik mas. Ini iwak. Ini iwak.